warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nurmala Devi, kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kedamaian. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas seni budaya berkarya seni dua dimensi. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan ide gagasan proses pembuatan dan apresiasi berkarya seni dua dimensi dan dengan judul Senja. Kalian pasti penasaran kan, apa sih senja? Oke guys, sini aku kasih tahu. Senja merupakan keindahan yang memang tiada dua. Panorama senja selalu menawarkan keindahan yang bikin mata terpana. Alasan saya membuat judul tersebut karena terinspirasi membuat karya senja karena menjadi sebuah keindahan dalam pahitnya hidup. Dengan keindahan yang luar biasa, keindahan senja juga membuat manusia menjadikan momen yang penuh akan makna dan keromantisan. Di sisi lain, filosofi senja yang menggambarkan pada dasarnya senja mengajarkan pada kita bahwa kehidupan tak selalu berjalan dengan cemerlang dan bersinar. Oke bestie, kalian pasti penasaran kan dengan hasil karya dari aku yang membuat karya aliran naturalisme. Itu tadi sedikit video proses pembuatan karya seni rupa dua dimensi dan ini hasilnya dari lukisan yang berjudul Senja. Beraliran naturalisme yang dilukis di atas kanvas berukuran 30x40 cm. Pesan moral untuk orang dan diri sendiri. Janganlah kehilangan rasa percaya diri hanya karena komentar jiwa-jiwa yang iri dengan kebaikan hidup.